Airport Health Center Bandara Depati Amir Pangkal Pinang bersama Kimia Farma membuka layanan pemeriksaan hingga swab drive-thru. Hal itu guna mengantisipasi terjadinya kerumunan calon penumpang dan mempercepat proses pemeriksaan, mulai dari pendaftaran hingga hasil yang didapat. Untuk mengurai kerumunan calon penumpang, Airport Health Center Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama Kimia Farma membuka layanan pemeriksaan rapid test antigen drive-thru. Selain itu, layanan juga dapat memproses pemeriksaan mulai dari pendaftaran hingga hasil yang didapat. Sedangkan untuk biaya pelayanan tidak ada perbedaan harga antara rapid test walk-in dan rapid test drive-thru, yakni sebesar Rp200.000 per individu. Angka ini lebih murah Rp100.000 dibandingkan pelayanan rumah sakit, yang mematok harga Rp300.000 hingga Rp350.000, sehingga banyak pengunjung memanfaatkan layanan rapid test di Bandara Depati Amir. Layanan drive-thru kita sediakan sebagai bentuk layanan tambahan kita kepada pengguna jasa, selain untuk mengantisipasi mencegah atau tidak terjadinya kerumunan, juga sebagai layanan yang memang kita berikan kemudahan kepada masyarakat, dan juga layanan yang memang benar-benar kita berikan ini untuk mempercepat proses mulai dari pendaftaran sampai selesainya layanan diberikan oleh. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan, pihak bandara memantau kesiapan maskapai udara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.